suaranya sosok. Kita akan karantina dulu. Tadinya saya mau simpan di lahan ya, tapi karena mengingat ya ke depan kita akan sangat sibuk ya, jadi kita 3 bulan ke depan saya masih ada bisnis di luar ya, jadi kita akan mungkin akan jarang berkunjung. Takutnya saya ini sebaiknya oleh sama kita di kebun ya, jadi sebaiknya kita tanam di rumah aja lah ya. Karena ini mahal juga dalam rumah ya, ini begitu ini harganya mahal ya, harganya mahal, jadi saya harus menjaga ini jangan sampai mati lagi ya. Meskipun saya tahu ya kalau nangka ini kan lebih tahan, terbukti nangka ya, saya ini sudah banyak menanam nangka dari Bogor sekitar 50 pohon itu nggak ada yang mati. Saya juga beli J33 dari Agro Malang ya. Malang Agro 10 pohon juga nggak ada yang mati. Saya masih ada media sisa, saya manfaatkan media yang saya gunakan ini 70% sekam dan kemudian 5% belum sekam, ini mentah, ini mentah ini ya. Kemudian yang 20% sekam, jadi saya lebih banyak sekarang sekamnya udah tidak terlihat ini karena sudah terjadi pengoposan secara alami. Saya tidak melakukan pengoposan buatan ya dengan dekomposter apapun, enggak, saya cuma mengaduk arang sekam yang mentah, bukan arang ya, sekam mentah, kemudian pakai dolomit sekitarnya 10%, 5%, 10%. Kemudian dulu itu saya pakai alatnya pakai ini, ini tanahnya tuh tidak bantat ya sahabat semua. Saya buka dengan sikat seperti ini, sederhana, sederhana tapi hasilnya selalu bisa saya bangun. Ini juga ada tanah sisa, tanah sisa ini bekas jamu kristal, dan jamu kristalnya pindah di sana semua sisa tanah dan jamu kristal
ada cendol, terus nangka. Ini banyak sekali olahan yang mesti ada nangkanya, dan ada es teler. Nah kalau nangka yang ini, termasuk nangka jenis 33, tidak usah dipadukan, sudah enak sekali. Kita ada orderan ini, sahabat semua, okay. Sudah, jadi saya sudah mengambil. Oke, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Menjaga hubungan selama ini. Saya ini sudah